Apakah bisa guys buat ngangkut mobil? Halo guys, welcome back to Basecamp Pro lagi di sini ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini aku akan share ke kalian lagi, yaitu adalah yaitu skin mod skin lagi guys ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya guys ya, di sini kita udah banyak banget membuat skin-skin yang sangat mantap gitu ya. Nah, tapi di sini nih aku udah 6 hari enggak upload kayaknya guys. 1 minggu enggak upload nih guys ya. Ya, karena kalian bisa lihat sendiri kita lagi pindahan, dan di sini langsung aja kita akan coba membuat skin yang unik lagi untuk di motor ya. Kita coba bikin skin forklift ya. Kita coba bikin skin forklift coy. Nah, jadi di sini aku sudah mengotak-atik ya tadi ya guys ya. Kita akan coba lihat aja di sini. Tapi sebelum itu pastikan ya kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah, dan jangan lupa juga kalian akan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton guys ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Nah, ini dia ya guys ya, kalau kalian bisa lihat di sini jadi di sini kita membikin skin motor tapi forklift ya guys ya. Nah, ini dia guys, kalau kalian belum tahu forklift tuh yang ini. Ini alat pengangkut berat, alat pengangkut barang di Free Fire ya. Nah, kalau bisa lihat. Nah, kita akan jadiin jadi motor gitu ya guys ya. Walaupun nanti posisi duduknya nggak pas banget, bodo amat lah ya, yang penting bentukannya forklift gitu ya. Nah, nanti kita akan coba guys. Tapi motornya bukan motor Cobra ya. Ini kan motor Cobra ya. Ini buat ngempasin aja. Nah, nanti akan jadi kayak gini guys. Oh my god guys ya. Jadi di sini kita akan coba lihat aja untuk forkliftnya, dan tentu saja di sini untuk bannya ini nggak bakalan gerak ya guys ya. Bannya, karena kalau ban motor itu kalian bisa lihat ya, ban motor tuh ada di tengah ya. Tapi kalau forkliftnya nih ada di samping-samping kayak gini guys, jadi kayak mobil gitu guys. Jadi ini bannya nggak bakalan muter gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah mantep guys. Kita akan coba lihat aja ke dalam in-game-nya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam in-game-nya guys. Kita pasang terlebih dahulu filenya ya guys ya. Oke guys ya, jadi di sini kita sudah memasang filenya dan kita sudah masuk ke dalam Free Fire-nya juga. Kita akan coba masuk aja, kita coba lihat di vault. Oke, tapi sebelum itu pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah, dan jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita ada video baru kalian bisa langsung menonton guys. Oke, kita akan coba lihat ya bagian vehicle, dan di kendaraan motor ini kita akan coba lihat guys. 1, 2, dan 3. Oh my god, kalian bisa lihat sendiri, beneran jadi forklift ya. Tuh, aslinya tuh motor kayak ini jadi forklift coy. Gila, kita akan coba lihat nih. Oh, ini ya perbedaannya, beda warna doang, kita pakai warna yang agak gelap banget ini guys. Oh my god, motor forklift ya guys ya. Ini beneran bisa dinaikin nih kayaknya nih. Jadi di sini kita akan coba buat langsung aja review sebentar di Social Island ya. Seperti biasa, kita reviewnya tuh di Social Island terlebih dahulu, baru kita review di Battle Royale gitu ya guys ya. Jadi di sini kita masuk dulu ke Social Island ya guys. Let's go. Oke guys ya, kita sudah masuk ke Social Island dan kita coba buat, nah itu dia ada motor ya, pas banget guys. Kita langsung aja buat naik motornya ini. Kita akan coba lihat guys apakah menjadi forklift atau tidak guys ya. Oke, di sini langsung aja kita klik drive. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah, dan jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Oke, kita langsung aja drive. 1, 2, dan 3. Oh my god, kalian bisa lihat sendiri. Wow. Oh, jadi naikannya jadi kayak gini guys. Ntar kita reset dulu guys.
Nah, reset. Oke, kita akan coba lihat, guys. Oh my god, kita keluar dulu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ini motor beneran, guys. Maksudnya forklift beneran ya. Kok malah motor gitu. Tuh, kalian bisa lihat. Oh my god, ada di training ground nih, guys. Ada di social zone nih, forklift ya. Kita coba naikin, guys. Kita coba naikin. Oh, kita bonceng terlebih dahulu ya. Kalau bonceng itu kayak gimana, guys? Oh, malah bonceng ini malahan jadi kayak beneran ya. Kayak duduk di bangku forkliftnya ya, guys ya, kalau bonceng ini. Oh my god. Malahan bagusan bonceng, coy. Nah, kan sangat di GG gaming nih, guys ya. Kita coba jalan ya. Jalan pakai forklift gimana? Forkliftnya miring-miring, guys ya. Waduh. Ya, namanya juga ini emang skin motor ya. Jadi skin motor dulu kalau belok miring, guys. Ya udahlah ya, maklumin aja. Tapi ini udah mantep lah ya, sudah lumayan nih, guys. Mode-nya udah 70%-an ya, 75% nih, guys ya. Kita coba angkut mobil. Apakah bisa, guys, buat angkut mobil? Duh, kalau bisa lihat ya, ininya masuk ke dalam sini, guys. Oh my god. Nah, tuh ya, di bagian siniannya. Kalian bisa lihat sendiri, masuk dia, guys ya. Jadi ini mungkin kalau ini bisa bergerak nih, bisa buat ngangkut mobil nih, guys. Forkliftnya ini ya. Kita coba pasin dulu, coba. Nah, gini, guys. Tuh, kalian bisa lihat nih, bisa buat ngangkut mobil, guys ya. Forkliftnya ini, kalian bisa lihat sendiri. Oh my god, kita coba jadi penumpang. Nah gitu ya, jadi bisa buat ngangkut mobil kayak gini, guys. Tuh, oh my god, sangat mantep banget ini, guys ya. Oke lah ya, mungkin segini aja dulu untuk review kita di social zone ya. Nggak perlu lama-lama, guys ya, karena cuman kayak gini doang nih forkliftnya ya. Ini juga ada lampu-lampunya. Ini masih standarnya Free Fire, guys. Masih standarnya Free Fire gitu. Bannya juga kotak ini, guys ya. Tuh, persegi ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bannya segi 8, guys, bukan lingkaran ya. Waduh, dan di sini ada tabungnya ya. Ada tabung, ada lampu-lampu juga di sini. Ada mesinnya di sini. Terus nih kursi, tapi nggak ada setirnya, guys. Nggak ada setirnya ya. Tapi udah lumayan nih. Kita coba mundur dulu. Malah naikin mobil ini. Oke, kita naik mobil ini ya. Forklift ya. Kita mundurin dulu. Nah, kayak gitu ya. Ini udah mantep banget, coy. Gigi parah ini, guys. Oh my god. Oke deh, kita akan coba review aja untuk di ini Battle Royale, guys ya. Kita review di Battle Royale, guys. Let's go. Oke, guys ya, kita sudah masuk dalam pesawatnya di sini. Dan let's go, kita akan coba berburu motor terlebih dahulu ya. Sambil looting-looting juga di sini ya, guys ya. Kita akan coba motor ini apakah worth it, maksudnya forklift ini ya, apakah worth it atau tidak, guys. Oke, kita ke sini. Wih, ada orang. Oh my god, ada orang. Mana, guys? Haha, meninggal ya, guys ya. Mantap, coy. Nggak ada yang bisa mengalahkan kita di sini, guys ya. Oke, guys ya, kita sudah selesai looting di Bima. Kita coba muter buat cari forklift kita, guys. Kita langsung aja ya, keburu musuhnya habis, coy. Jadi kita akan coba, bentar dulu, guys. Kita makan jamur dulu ya, jamur nih. Kita makan jamur dulu, guys, biar sehat ya badan kita ini. Oke, let's go. Tuh kayaknya di sini ada motor, guys, di garasi sini ya. Waduh, ada tuk-tuk doang. Ah, ini dia motor, guys ya. Let's go, kita akan pakai motornya di sini. Oh my god, tuh kalian bisa lihat. Let's go, kita cari musuh, guys, untuk ditabrak, guys ya. Ntar.
ya. Tuh kita jalan-jalan sambil naik motor nih. Ah, ada satu lagi nggak tuh? Kita coba lihat guys. Kita aktifin semua motor kita guys ya. Forklift kita. Oh my god, tuh gak bisa lihat ada forklift di tengah jalan ya. Oh ya, kita akan coba buat ke hangar guys. Kita coba bandingkan forklift yang kita bikin sama forklift yang ada di hangar itu guys ya. Let's go, kita ke hangar ya. Let's go, let's go. Gak sabar nih guys ya, kita coba lihat apakah sama atau tidak guys. Langsung aja kita ke hangar. Di sini tuh banyak banget forklift. Ada medkit guys, bener. Kita ambil medkit dulu ya. Oke, let's go lagi kita ke sini. Anjir lah. Ini oke, let's go kita ke hangar guys. Oke, untung nggak zona di hangar ini. Aman coy. Kita coba lihat ya forklift yang di hangar nih apakah sama. Wih, ada orang. Ada orang nih di sini nih. Let's go ya guys ya. Ada orang nih. Ada orang nih. Ah, meninggal ya ya. Anjing gak kena. Oh, meninggal ya guys ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Gak kena tabrak nih guys. Nah ini dia forkliftnya. Tapi ini forklift yang tiduran guys. Ini ya. Oh, ada setirnya ternyata guys. Ternyata di yang orinya tuh ada setirnya ya. Ini bentukannya beda ya, sama ya. Ini ada setirnya cuy. Waduh, punya kita nggak ada ya. Tuas-tuasnya juga nggak ada ini. Forklift kita, punya kita ini udah jelek guys ya. Nggak ada setirnya gitu. Ini ada tuas-tuasnya guys, kalian bisa lihat. Ah, kita coba cari yang jangan yang tiduran ya. Ini forklift itu tiduran cuy. Kita coba cari yang di sana nih, yang itu. Oh my god, ternyata beda jauh ya. Punya kita lebih burik ini guys. Tuh kalian bisa lihat ya, burik banget coy. Ini banyak lingkaran ya kan. Punya kita segi 6 cuy. Segi 8. Waduh, dan sini ada rantainya ya. Punya kita nggak ada guys. Lebih burik ternyata ya. Waduh, ini juga banyak bunder ya, lingkaran gitu. Tapi punya kita segi 8. Dan ini kayak keren banget tuh kan belakangnya. Ini jelek banget cuy. Punya kita tabungnya ini juga ada keinginannya gitu. Punya kita nggak ada guys. Anjay, kaget weh. Anjir, kaget banget cuy. Bentar guys, gila, untung kita nggak meninggal ya guys ya. Oke, kita akan coba buat review lagi nih. Nah ini ya, yang punya kita kayak gini guys. Ini yang di dalam gamenya. Oh my god. Dan di sini nih ada tuasnya nih guys. Ada tuasnya nih ya. Bayangin cuy, punya kita nggak ada guys. Sama setirnya juga nggak ada gitu ya kan. Dan ini ya, ini ada rantai-rantainya gini. Kita nggak ada guys. Waduh, waduh. Tapi udah lumayan mirip lah ya untuk forklift kita sama forklift yang ada di Free Fire ini. Ya agak-agak mirip lah ya. Punya kita nih burik guys. Kalian bisa lihat ya, kotak-kotak gitu guys ya. Burik banget coy. Atau memang gamenya yang burik guys. Aduh gak tahu ya. Let's go aja. Kita akan coba buat ke sini ya. Kita coba cari musuh aja langsung lagi nih. Sebentar lagi musuhnya mau habis guys. Kita langsung aja buat cari-cari musuh lagi guys. Ada orang di atas, tapi susah ya. Kita coba muter-muter di sini ya. Semoga aja ada orang yang nyebrang. Ada orang mati di sini. Kita coba lihat guys. Ada motor di sini. Ah, itu dia, ada orang di atas guys. Waduh, susah ini kita naiknya. Kita harus naik lewat sini ya. Let's go. Forklift terbang cu. Coba lihat tabrak nih. Ah, gak mati dia ya. Bentar dulu guys, aku lupa tombol. Anjir, meninggal gitu guys ya. Tapi adalah ya.
Yang penting kita sudah mereview forklift yang kita bikin ini ya guys ya. Ternyata yang kita bikin tuh burik banget gitu ya. Ininya banyak segi 8 coy. Oh my god, tapi gak apa-apa lah, ini sudah lumayan mirip lah ya. Teksturnya lumayan mirip lah ya, jadi patut diberi jempol ya guys ya. Jadi pastikan kalian like video ini ya guys ya. Like video ini sampai 5000 like aja guys, kalau kalian pengen file ini ya guys ya, file forklift, motor forklift ini kalian tembusin 5000 like guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.